Ya, alhamdulillah kita bertemu dengan rakan kita, rakan penyampai daripada daerah Belayar. Kita bersama dengan Ispalini. Assalamualaikum, apa khabar Ispalini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dan rakan-rakan setugas pada pagi ini semuanya dalam keadaan sihat. Apa khabar Dini dan Sarinah pada pagi ini? Alhamdulillah, sehat, sejahtera, dan kita juga mendoakan rakan-rakan kru teknikal di balik tabir studio siaran Kuala Belayar juga dalam keadaan sihat afiat hendaknya. Ya, baik bercakap, kita baik bercakap di studio Bandar Seri Begawan mengenai dengan kegiatan fizikal, senaman dan seumpamanya. Mungkin ini satu pertanyaan secara rambang lah kepada rakan kita. Selalu kalau Espalini, mungkin setiap hari ataupun mungkin pada waktu ketika yang ditentukan, kalau melakukan kegiatan senaman dan seumpamanya, gerakan mana yang selalu ataupun lebih gemar dilakukan? Kalau saya sendiri, Sarina, secara peribadi saya suka aktiviti berjalan ataupun turun Brisk naik walk. tangga, ya. Jadi itu memang begitu dekatlah dengan kita ni, ya. Kita ni pun kalau bergerak pun setiap gerakan sebabnya kita ni kalau langkah. Saya sendiri rumah itu dua tingkat. Jadi kalau lapar turun tangga, kalau kenyang naik lagi ke atas. Artinya turun naik tangga lah tu. Jadi nyoran dilakukan dalam beberapa kitaran lah tu lah tu. Aktiviti lakukan yang dilakukan lah tu Espalini, ya. Cukup menarik juga. Macam mana caranya Espalini kalau tadi cuba untuk menggalakkan diri kita ni ataupun rakan-rakan kita ni untuk menggunakan tangga? Bukan apa, masa ni ada kemudahan lift dan sebagainya. Jadi tangga tu jarang dipakai. Terutamanya kalau di pejabat ni maksudnya. Betul. Kalau di pejabat. Ya, kalau di pejabat selalunya bagi orang yang memang jarang menggunakan tangga, kecuali kalau sekiranya lift atau rusak, paksa ada orang menggunakan tangga. Artinya rusakkan dulu lift itu. Atau jawapan jamarah habibun. Ataupun mungkin mungkin ini cadangan usulan sahaja, nyerah usulan kosong lah barangkali, ya. Di mana-mana bangunan pejabat bermula dari tingkat dua baru tak ada lift atau kelip. Mungkin. Okey. Saya amat gemar sebenarnya ingin mengongsikan di salah satu kementerian yang terdapat di negara Brunei Darussalam, apabila tadi menggunakan tangga, ada dituliskan apa tu perkataan ataupun kata-kata hikmah sokongan. Ataupun kata-kata sokongan. Jadi apabila tadi menaiki tangga, dia kan menaiki dibaca. Tangga, alhamdulillah nyaman rasanya. Macamnya hampir sampai sudah, sedikit laginya, sedikit lagi. Di mana tu mungkin dapat dikongsikan? Di... Takut esok ramai yang mengangkat ke sana. Kalau boleh dikongsikan, boleh, boleh rasanya boleh dikongsikan. Sebagai di, satu kredit, ya? Di Kementerian Kesihatan. Adanya inisiatif yang begitu positif, ya. Mungkin saja boleh menjadikan inspirasi kepada mana-mana bangunan, hatta bangunan komersial, ya. Betul. Kan? Walaupun bangunan komersial itu cabarannya di sana tahnya orang toko makanan dan macam-macam. Baik, apapun satu pendekatan dan perkongsian yang menjadikan kita ini lebih bercampak minda pada pagi ini, Espalini. Kita akan serahkan dulu untuk Espalini berkongsi maklumat terkini dari daerah Belayar. Silakan. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas kita, Dini dan Sarina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Alhamdulillah, sudah kita bersua kembali menerusi rampai pagi yang kami bawakan dari daerah Belayar di hujung minggu ini. Jadi bagaimanakah perkabaran Auda? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ceria selalu. Semoga apapun juga perancangan yang Auda rancang akan berjalan dengan lancar. Dari daerah Belayar Auda, saya kongsikan dulu antara acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belayar, di mana satu klinik sukan telah pun diadakan di Kompleks Sukan Mumong, di mana acara telah pun diadakan bermula pada jam 7.30 pagi tadi. Sementara itu, kelas asas kulinari, pembuatan buns, pastry dan juga beverage akan diadakan bermula pada esok iaitu Isnin sehingga Khamis, bermula pada 18 sehingga 21 hari bulan September iaitu selama 4 hari. Di Pusat Belia, Jabatan Belia dan Sukan Jalan Bunga Rambai, Kuala Belayar. Dan kelas insya-Allah diadakan bermula pada jam 8 sehingga 12 tengah hari. Itu dia ada beberapa acara semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Belayar. Seterusnya kita akan beralih untuk mengikuti bahan visual yang telah pun disediakan untuk edisi hari ini. Silakan.
Aktiviti sukan dan riadas memangnya perlu dipupuk sejak anak-anak kecil lagi. Tambahan lagi memang sudah azalinya kanak-kanak sentiasa aktif dan cergas. Pada seusia mereka di alam kanak-kanaklah mereka mengenal pergerakan asas sebelum mereka mampu untuk melakukan sukan yang agak lasak. Mini sukan dan riadah bagi kanak-kanak biasanya menjurus kepada keseronokan dan juga mengasah kemahiran sosial mereka kerana semakin meningkat usia mereka, semakin banyak kemampuan fizikal yang boleh mereka terokai. Bagi pandangan saya, untuk mengurangkan risiko obesiti dan kemahiran mereka punya motor halus, motor kasar. So, for motor halus ane is, for example, for kanak-kanak is pemegangan pensel, cara dorang menulis, dorang punya fokus arah jari lah for motor yang halus. For yang kasar, motor kasar is pakai dorang punya anggota tubuh badan, like berlari, pergerakan berlari, dorang lompat, umpan bola, tendang bola. Dari for me, penangan saya umur 5 ke 7 tahun. Because sana dorang baru maham segala peraturan, ikut arah cigu-cigu apa. Because masmun umur 3 sama 4 masih dorang belum lagi dapat proses arahan dari guru-guru. Mun di sekolah for KG yang lower primary lah, for KG apa ada kena bagi masa period untuk menganu sukan. For us KG every Saturday lah, setiap hari Sabtu kami adakan CCA, diadakan sukan sport untuk dorang. So dorang dapat buat stretches sama marching. Running around, cuma tu main bola. Mini sukan bagi kanak-kanak ini juga dapat melatih mereka untuk mendisiplinkan diri. Kerana rutin harian latihan-latihan mesti ditepati dan patuh pada arahan setiap adanya sesi latihan. Yang bisai masa awal, like awal period, mun di sekolah, awal-awal. Because masa ujian time dorang kan balik, sudah dorang ngaleh and dorang nada apanya orang nada mood kan main, so mas usually on Saturday kami pagi-pagi will bring them keluar and then main sport sama dorang. Mesti in one week atau satu minggu atau mesti ada bersukan satu hari atau pasal dorang tu boleh akademik saja, mesti ada physical activity. Kalau inda dorang memang dorang very how to say nada kemahiran the social, nada the the physical itulah nada development atau nada apa. So kami mesti fokus arah akademik juga tapi also sukan juga. For me, dari experience saya, I will bagi aktiviti yang memang dari secara holistik lah yang dorang suka. For example, macam menari. Menari is also sukan actually for yang kanak-kanak. Besar dorang masa umur pemuran dorang atau dorang suka menari, dorang suka berlari. So mesti yang secara holistik lah. Boleh macam game yang seorang ni yang suka, yang lainnya suka. Cuma tu. Amun dari segi yang kanak-kanak yang nak mau ikut juga, we must give them masa lah, like bagi dorang 5 minutes, 10 minit kah, because dia boleh paksa. Memang mun paksa, dorang nak mau join juga akhirnya, cuma tu. Selain itu juga, melalui aktiviti bersukan dan riadah juga dapat membantu kanak-kanak untuk mencabar daya pemikiran mereka dalam menyelesaikan masalah dengan kreatif, dengan batas kemampuan diri sendiri, meningkatkan kesihatan fizikal sekaligus mengurangkan resiko obesiti. Badan mereka akan lebih sehat, cergas dan bertenaga.